أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا يا أكرم الأكرمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه ربه. أما بعد، yang dimuliakan sidang penuntut ilmu Tuan Haji Asri Hajjah dan seluruh warga penuntut ilmu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi peluang pada bulan Ramadan ini, dan kita isi Ramadan kita ini dengan sebahagian daripada tugas kita sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan menyambung pembacaan kitab kita, iaitu tafsir Ibn Kathir. Dan kita telah pun berhenti pada ayat yang keempat. Kalau ikut ayat ketiga saya tanda ni. Jadi kita masuk ayat keempat. Belum habis lagi ayat ketiga. Ayat keempat belum habis ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahmatullahi alaihi wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi seperti biasa saya, sebab saya tidak ada naskah yang Melayu ni, jadi saya gabungkan lah. Saya gabungkan, saya tengok, saya terjemah sebahagian, dan mungkin kadang-kadang kalau saya terlepas pandang mana-mana yang ada dalam terjemahan ni, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat tolong bagi tahulah kat mana kan dia punya tempat terjemahan ni. Okay, jadi kita tengok sedikit pada ayat yang ketiga sebab dia mempunyai kaitan rapat dengan ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca dululah. Kita baca dulu daripada ayat yang keempat surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون Okay. Jadi kita tengok sedikit berkaitan dengan ahkamu tajwid. Illa alladhina ahadtum dengung. Mim mati bertemu dengan mim. Maka hukumnya dengung. Kita dah sebut dah. Mim bertemu dengan mim, mim mati bertemu dengan ba, maka hukumnya dengung, kan? Kemudian musyrikina thumma lam, mim yang bersabdu, mim bertasydid, maka wujubul ghunnah wajib kena dengung. Lam yang qusukum, lam tidak ada dengung, dak mim bertemu selain dak mim mati bertemu selain daripada mim dan juga ba, maka tidak ada dengung. Kemudian yang qusu nun mati bertemu dengan qaf, hukumnya ikhfa hakiki, ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki ni dia punya style bunyi dia, kita tak boleh sebut yanqu, tak boleh kita naikkan lidah ke langit. Tak, lidah berada di antara langit-langit dan juga bawah, dan bunyinya dipengaruhi oleh huruf selepas daripada dia. Kalau huruf lepas pada dia tu huruf tebal, maka bunyinya agak tebal. Walam yangku, yangku. Kalau nipis huruf lepas pada dia, maka bunyinya ni nipis. Walam yangkusukum. Nah, yang huruf yang berbaris dhammah, kalau kita nak sebut secara sempurna, maka kita perlu kedepankan kita punya bibir kita. Walam yang kusukum, kusukum. Kesilapan kita, sebahagian daripada kita, bila mana bertemu dengan huruf isti'la ataupun huruf tebal, kita dimuncung bibir. Itu tak betul. Tak, macam dalam Fatihah, ihdina sirat. Ada orang kata makin tebal makin betul. Tak, tak. Huruf yang isti'la bunyinya tebal, tetapi kerana dia baris kasrah, maka dia tidak ada muncung. Ihdina si, si, ihdina siro, ro, karo, kan muncul, nasiro, walaupun dia, dia tebal. Begitu, di sini pun, ada pun di sini, sebab dia baris dhammah, maka lam yang kusukum, syai'an wa, tanwin bertemu dengan waw juga ada dengung, kerana dia hukumnya idgham ma'al gunnah, syai'an. Idgham ma'al gunnah maksudnya memasukkan tanwin ke dalam waw bersama dengan dengung. Asalnya syai'au saja, tapi bila ada dengung, syai'au, dengung-dengung ni maksudnya suara yang keluar daripada hidung, itu maksud dengung. Walam yuzahiru, huruf dha sebutan yang tepat bukan dengan makhraj zai. Biasa kita dengar orang sebut za, walam yuzaz. Dia ada bunyi, bunyi safir. Za ni makhrajnya sama macam zai ataupun zal, sama macam zal. Di antara dua gigi, antara dua gigi, tetapi bunyinya ditebalkan. Walam yuzaz. Za, za. Lidah tu sempit sikit antara dua dua gigi. Bukan walam yuzah, jangan keluar sangat, kan? Sikit je. Walam yuzahiru, kan?
walam yudhahiru alaikum ahadan fa. Ha, tanwin bertemu dengan fa, yang ni ikhfa juga. Tak bertemu dengan fa, tapi adakah tebal? Tak tebal. Ahadan fa, tak baca ahadan. Sebab dia bukan qaf, fa huruf tu nipis. Ha, huruf nipis. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. Huruf mim إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ itu juga tidak ada dia, tidak ada dengung. Tapi kita kena jelas huruf mim mati ni dia memang ada bunyi menghidung sedikit. Yang dimaksudkan dengan tidak ada dengung maknanya tidak dipanjangkan dua harakat di hidung. Ha, tu maksud dia. Sebab ada orang dia tak nak bagi ada dengung, dia baca gini. Ha, saya pernah jumpa falatimu ilaihim ahdahum. Jadi saktah pula dia bunyi. Ha, kan? Bila kita baca falatimu ilaihim ahdahum, dia akan ada bunyi tu di hidung. Mim mati. Ha, tapi bukan dimaksudkan kena berhenti, tak, tak sampai panjang dua harakat. Ha. Kemudian dia kata apa? Da ila muddatihim innallahu, nun yang bersabdu juga di didengungkan. Innallaha Allah tebal yuhibbul muttaqin. Fa idza salakha, ha, yang ini pun nipis ikhfa. Nah, nun mati bertemu dengan sini nipis. Al ashhurul hurum, kita biasa tak bezakan antara ha dengan ha, kita kena tak boleh baca al ashhurul hurum, salah. Al-ashhurul hurumu faqtulul musyrikina haythu, huruf tha kena jaga, keluarkan sedikit lidah. Wajadtumuhum, panjang. Wakhuduhum, tak ada dengung juga. Wajadtumuhum wakhuduhum wahsuruhum waq'udulahum kullamarsad. Sad ada qalqalah di situ. Tak, tak boleh baca marsad. Ha, mar, mar bunyinya tu tebal. Marsad. Fa intabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Itu tidak biasalah. Innallaha ghafurur rahim. Wa in ahadun, dia tidak ada dengung, nun mati bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar, nah izhar halqi. Wa in ahadun minal musyrikin istajara, tak ada baca nastajara, bukan ra, ra, istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighhu. Ablig, jangan baca ablig, ablig, ablig. Huruf ghain kadang-kadang kita biasa dengar dalam Fatihah juga. Ghairil mal, ini saya tengah baca. Ha, tu tak tepat. Nah, huruf ghain dia adalah huruf yang tepat. Ghairil mal, mal. Nah, mal. Tapi dengan mal tak perlu unjuk. Ghairil mal, bu, mal, bu. Nah, dengan mal, bukan mal. Okay. Kemudian thumma ablighuhuma mana dzalika bi annahum qaumul la, tanwin bertemu dengan lam idgham bila gunnah, tidak ada dengung. Nah, qaumul la ya'lamun. Okey, habis berkaitan dengan hukum tajwid secara ringkas. Ha, jadi kalau nak dalam dia kena kuatlah tajwidlah. Ha, okey. Jadi insya-Allah ini kita tengok sedikit pada ayat yang ketiga kerana dia mempunyai rentetan yang rapat dengan ayat yang ke ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa adhanun minallahi wa rasulih. Wa adhanun bermaksud apa dia? I'lamun minallah. Adhan maksudnya pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada manusia pada hari Haji Akbar. Hari Haji Akbar iaitu Yaumun Nahri. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, ulama mengatakan sebahagian hari Haji Akbar ini adalah hari Arafah, sebahagian lagi mengatakan hari Nahar iaitu hari raya korban. Mereka kata antara 9 dan juga 10 Zulhijjah, berlaku khilaf di kalangan para ulama. Namun begitu pandangan yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Kathir iaitu Yaumun Nahri.
berdasarkan kepada tafsirannya pada mula-mula ni. Ha, tengoklah. Ini dia kata Allah berfirman dan pemberitahuan minallahi wa rasuli. Ha, yang tulisan ini penafsiran daripada Ibn Kathir. Yaumul Hajjil Akbar, dia kata pada hari Haji Akbar, iaitu hari perlaksanaan penyembelihan hewan kurban. Iaitu hari raya haji. Jadi Ibn Kathir dia memilih pandangan ini. Jadi kita boleh tengoklah, ada disertakan dengan hadis-hadis. Jadi didatangkan dulu tafsiran dia, kemudian di bawah datang kepada kita tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyokong pandangan beliau. Dia kata alladhi huwa afdalu ayyamil manasik, yang mana dia adalah sebaik-baik hari ibadah. Wa azharuha wa aktsaruha jam'an, yang paling menonjol syiarnya dan paling ramai orang berkumpul pada ketika itu. Jadi di sini kita sebutkan di antara hikmah yang mana Allah Taala berikan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala nak bagikan satu pengumuman yang penting mestilah pada waktu yang sesuai dan keadaan yang sesuai. Ini yang dipanggilkan sebagai hikmah bijaksana. Al-fi'lu yambaghi fil waqti alladhi yambaghi, perbuatan yang sepatutnya pada masa yang sepatutnya. Ini kita kan bawa cerdik. Nah, macam kita katalah contoh budak raja bab kita ngajar fiqh bab munakahat bab nikah kahwin. Nah, kita kata kenapa tak boleh, ni kan ilmu, amal ilmu. Kan? Tapi awak tak cerdik. Sebab apa? Budak ni bukan nak kahwin lagi. Ya, kenalah ajar bab taharah dulu. Ajar bab solat dulu. Dah ajar bab mandi junub dulu kalau dia balik. Benda yang paling dekat dengan dia. Kan? Jadi sebab itu perbuatan yang bijaksana adalah perbuatan yang sesuai pada masa yang sesuai dan pada ketika yang sesuai. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam azan. Azan maksudnya pemberitahuan. Sebab tu dipanggil azan. Dilawan azan, pemberitahuan. Azan daripada Allah dan Rasulnya pada hari raya Haji Akbar. Dah, iaitu Yaumul Udhiyah 10 Zulhijjah. Apa dia? Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Jangan salah bagi. Kalau annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, lain makna dia, kita dah bincang pada minggu sebelum ni. Kalau kita kata annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, bermaksud Allah Ta'ala berlepas janji daripada orang musyrik dan juga rasul. Maksudnya seolah-olah musyrik dan rasul ni satu kelompok. Allah Ta'ala pelepah janji daripada mereka. Tapi kalau kita kata annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, Allah Ta'ala dan rasulnya berlepas janji daripada orang musyrik. Dua benda yang berbeza. Ini di antara sebab yang menyebabkan ada ulama yang meletakkan baris. Kalau tak salah saya, Abu Al-Aswad Ad-Duali, boleh tengok baliklah. Ini di antara sebabnya kerana ada orang baca Quran dengan daripada surah ni lah. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Maka lari jauh makna dia. Nah, maknanya lari jauh. Okey. Kemudian dia kata apa ni? Allah Ta'ala yakni bari'um minhum, Allah dan Rasulnya membebaskan diri daripada mereka. Thumma da'ahum ila taubah, kemudian Allah Ta'ala mengarahkan mereka supaya bertaubat. Kata Allah Ta'ala fa'in tubetum, kalau sekiranya kamu bertaubat. Bertaubat daripada apa? Mimma antum fihi minasyirki wadzalal, kalau kamu bertaubat daripada perbuatan kamu dan keadaan kamu yang berada dalam kesyirikan dan kesesatan. Fahuwa khairul lakum, maka itulah yang terbaik untuk kamu, maka kamu diterima untuk bersama dengan kami. Wa in tawallaitum, kalau kamu berpaling, apa makna berpaling? Istimrartum ala ma antum alaih, kamu berterusan berada dalam keadaan kamu sekarang, iaitu mensyirikkan Allah dalam keadaan sesat, tak mampu menerima hidayah, tak mampu menerima hujjah. Nah, fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, maka ketahuilah oleh kamu, kamu tak akan mampu untuk menundukkan Allah Ta'ala dengan kudrat kamu, yakni Allah Ta'ala dan juga tentera-tenteranya. Nah,
Jadi kamu semua berada dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, dan berilah berita gembira kepada orang-orang kafir dengan azab yang pedih di dunia, yakni dengan kerugian dan pembalasan. Nakal makni pembalasan, adanya pembalasan dengan peperangan dan pengusiran, dan di akhirat esok dengan apa dia, belenggu neraka daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan daripada ayat ini kita boleh belajar beberapa perkara. Dan antara benda yang boleh kita belajar daripada ayat ini, yang pertama, kita nak buat sesuatu biarlah berhikmah, kena dengan keadaan. Dan Allah Ta'ala gunakan azan, pengumuman, kerana benda yang penting ini, yang paling berkesan kita dah sebut sebelum ini, adalah dengan cara mengumumkan melalui lisan. Dan seperti mana yang saya sebut sebelum ini, tengok apa dia Kementerian Kesihatan, kalau tempat-tempat ada denggi, saya sebut kan, saya sebut denggi tu sebab sungai sak banyak denggi. Jadi bila orang nak fogging tu, dia pusing dengan van, ada dia buah surat dalam peti surat, dia tak ubah, dia tahu dah tak, tak berkesan cara tu, dia buat apa? Pengumuman. Sebab itulah medium yang paling cepat untuk menyampaikan maklumat pada orang. Nah, medium yang paling cepat untuk menyampaikan maklumat pada orang. Sama juga sekali radio, TV, tak, semuanya melalui sistem pendengaran. Jadi menggunakan azan, iaitu pengumuman melalui lisan. Tak, bukan sekadar atau surat, lisan, kena ada utusan. Ada dua orang utusan utama. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang tukang buat pengumuman Sayyidina Ali tersebut sendiri. Yang kedua, diumumkan pada waktu yang sesuai, waktu ramai orang berkumpul, paling ramai orang berkumpul daripada seluruh pelosok dunia pada ketika itu, untuk datang ke bumi Makkatul Mukarramah menunaikan haji, dan kemudian mereka berniaga di situ. Nah, jadi pusat perniagaan di situ, maka pada ketika itulah dijalankan pengumuman. Kemudian berdasarkan kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang kafir, tetapi dengan cara sinis. Saya pernah buat contoh baru ni, tentang segelas air. Ini tak ada air, ya. Saya kata, macam mana saya kata kalau sekiranya ada orang dahaga sangat-sangat, dia mari kat saya, dia nak minta air, ya. Saya kata, nak air? Oh, nak air. Tak boleh, dia kata. Pergi main jauh. Pergi main jauh. Saya halah dia. Dia akan kecewa. Betul tak? Dia akan kecewa kerana tak dapatnya air daripada saya. Tapi dia dah tahu ke belum yang saya tak mahu ke dia, bila saya kata, pergi sana. Dia dah tahu dah. Berbeza dengan keadaan yang kedua, bila mana ada orang dahaga mari dekat saya, saya kata, nak air? Oh, nak air boleh. Saya kata, boleh. Ya. Saya ambil air, saya beri. Dia nak dekat pegang tu, saya pun buat ini. Tuang ini ke depan. Manakah yang lebih menyakitkan? Yang kedua lebih menyakitkan. Kerana apa? Kerana yang pertama tadi sekadar tak dapat air. Yang kedua ni bukan sekadar tak dapat air, tetapi disertai dengan sakitnya jiwa dia kerana menanggung harapan. Dua benda ditanggung. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berikan peringatan kepada orang kafir. Tuhan gunakan perkataan tabshir. Berilah pengkhabaran gembira. Nah, dahlah kena kekang dah dengan orang Islam, kan? Dia orang dah kena kekang dengan orang Islam. Dah dia kena kekang dengan orang Islam. Lepas tu Allah Ta'ala kata, berilah pengkhabaran gembira. Ingat kok dapat berita baik. Rupa-rupanya apa dia? Dapat berita tak molek. Iaitu berilah pengkhabaran gembira, seksa atas muka bumi, di akhirat esok pun tanggung seksa lagi. Bukan setakat atas muka bumi seksa, mati esok pun seksa lagi. Seolah-olah perkataan tabshir tadi memberikan satu harapan yang baik, tetapi hakikatnya sebaliknya. Ini di antara kehalusan bahasa yang digunakan oleh Al-Quranul Karim. Okey, jadi kita tengok sedikit hadis. Yang mana dia kata apa dia? Kata dalam kitab saya ini disebut tentang qala al-Imam al-Bukhari. Al-Bukhari berkata, Abdullah bin Yusuf bercerita kepada kami, Al-Laith bercerita kepada kami, Uqail bercerita kepadaku dari Ibnu Shihab, yakni Ibnu Shihab Az-Zuhri.
Ia berkata, Humaid bin Abdul Rahman memberitahuku bahwasanya Abu Hurairah berkata, aku diutuskan Abu Bakar radhiyallahu anhu pada haji tersebut bersama orang-orang yang ditugasi menyampaikan berita pada hari penyembelihan korban. Mereka menyampaikan berita di Mina bahawa setelah tahun ini tidak boleh ada seorang musyrik pun melakukan haji dan melakukan tawaf dengan telanjang. Humaid berkata, kemudian Nabi SAW menyambungnya dengan mengutus Sayyidina Ali bin Abi Talib dan menyuruhnya untuk menyampaikan berita pemutusan hubungan. Abu Hurairah berkata, lalu Ali radhiyallahu anhu menyampaikan berita bersama kami kepada orang-orang di Mina pada hari penyembelihan korban tentang pemutusan hubungan dan bahawa setelah tahun ini tidak seorang musyrik pun yang boleh melakukan haji dan melakukan tawaf dengan telanjang. Jadi setelah mana Ibn Kathir memilih pandangan mengatakan Hajjil Akbar adalah hari Nahar, iaitu hari 10 Zulhijjah, didatangkan hujah, yakni hadis riwayat daripada Al-Bukhari. Dan Al-Bukhari menyatakan bahawasanya hari tersebut iaitu hari dilaksanakan penyembelihan korban. Itu dia punya syawahid ataupun poinnya. Nah, poin sebagai sokongan kepada tafsirannya. Jadi dalam ayat ini Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW, iaitu ayat Hajjul Akbar itu tidak jelas apa maknanya haji besar. Asalnya haji besar, lawan dia haji kecil, ya. Benda maksud haji akbar, yang dimaksudkan haji akbar di sini hadis Rasulullah SAW menafsirkan apa dia? Menafsirkan ia adalah hari, ia adalah hari, Allahumma salli ala Muhammad, hari raya haji 10 Zulhijjah. Dan sebahagian ada riwayat lain juga, hadis lain menyatakan ia adalah yaum Arafah, hari Arafah. Kedua-duanya tidak ada masalah, khilaf dalam bab ini tidak ada masalah kerana kedua-duanya hari berkumpul di manusia. Nah, hari berkumpul di manusia dan hari yang sesuai untuk disampaikan pengumuman tentang pemutusan janji pada pada ketika ini. Okey. Jelas itu dah. Jadi seperti mana saya sebutlah, kita tidak ambil semua riwayat yang ada dalam ni, jadi kita saring, kita pilih yang sesuai dengan apa dia, yang sesuai dengan tarjih ataupun pandangan-pandangan yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Kathir. Kalau nak baca belaka memang letih lah, jawabnya tak habis lah kita punya kelas. Okay. Kemudian pengarang mengatakan apa dia, ayat yang seterusnya, illa alladhina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum shay'a, melainkan orang-orang yang berjanji dengan kamu. Siapa ni kamu itu? Tak, yang berjanji dengan kamu di kalangan orang-orang musyrik, thumma lam yanqusukum shay'a, dan mereka tidak mengurangkan sesuatu sedikit pun daripada janji mereka. Walam yuzahiru alaikum ahada, dan mereka tidak menjadi penguat kepada orang-orang kafir yang melawan dengan kamu. Fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim, maka kamu sempurnakanlah kepada mereka itu janji mereka sehingga ketempuhnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi kata Al-Imam Ibn Kathir, dia kata apa dia? Hada istithna'un min darbi muddati ta'jil bi arba'ati ashhur. Ayat yang keempat ini merupakan pengecualian. Pengecualian. Kita dah sebut sebelum ni, menurut pandangan Al-Imam Ibn Kathir, dia bersetuju mengatakan yang Allah Ta'ala kata fasihu fil ardi arba'ati ashhur. Berjalanlah kamu dengan tenang dan lenangnya selama 4 bulan. Dah. Iaitu tempohnya 4 bulan. Siapakah yang terikat dengan tempoh 4 bulan tu? Yang terikat dengan tempoh 4 bulan tu yang pertama, kelompok yang membuat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjanji damai secara mutlak tanpa ada had. Maksudnya kita nak damai lah bila-bila, tapi dia ni pelawak langgar janji kan. Jadi bagi kelompok yang berjanji secara mutlak dengan Nabi di kalangan orang kafir tadi itu, maka tempoh mereka berada di Mekah 4 bulan. Pertama. Yang kedua, bagi mereka yang berjanji dengan Nabi SAW di kalangan orang kafir yang tempohnya kurang daripada 4 bulan, maka disempurnakan juga 4 bulan. Jelas?
Dah, yang pertama yang berjanji tanpa ada ikatan tempoh bila-bila. Mutlak. Mutlak ni tak ada ikatan. Ha. Yang kedua, yang berjanji dengan Nabi SAW tetapi tempohnya kurang daripada 4 bulan daripada turun ayat ni. Katalah lepas turun ayat ni baki sebulan lagi perjanjian dia dengan Nabi. Maka Allah Taala kata fa'atimmu ilaihim ahdahum, sempurnakan sampai 4 bulan. Nah, menurut pandangan yang dipilih oleh Imam Ibn Kathir. Adapun mereka yang berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertempoh dan tempohnya itu lebih daripada 4 bulan dan mereka ini tidak masuk dengan geng-geng yang bersekutu nak menjatuhkan sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala sebut apa dia, fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddati, dah selesaikan sehingga mana tempoh perjanjian tersebut. Maksudnya katalah lepas pada turun ayat ni diberi i'lan, i'lan maksudnya pemberitahuan 4 bulan lagi boleh berada, tempoh perjanjian mereka katalah ada 10 bulan contoh. Dah ada 10 bulan lagi berbaki dan mereka ini tidak join dengan geng-geng yang bersekutu ni nak menjatuhkan Rasulullah, nak menjatuhkan sekutu Rasulullah, bukan kelompok-kelompok yang menjadi gerakan bawah tanah untuk menjatuhkan Nabi. Maka dengan kelompok yang macam ni teruskan perjanjian dengan mereka sehingga mana selesai perjanjian tersebut. Selesai perjanjian tersebut. Kemudian dia kata apa dia? Liman lahu ahdun mutlaqun laysa bimuaqqad fa ajjalahu arba'ata ashhur. Kata Al-Imam Ibn Kathir, bagi orang-orang yang buat perjanjian mutlak dengan baginda Nabi SAW, mutlak ni tak ada ikatan, tak ada tempoh, nak janji nama. Sebab tu kita panggil ai mutlak. Kan? Kalau kita belajar fiqh dipanggil ai mutlak, maksud mutlak air yang tidak ada terikat dengan apa-apa jenis air. Air bersih. Kan? Air lawan pada air mutlak ini dipanggil air muqayyad. Air yang ada ikatan. Maksud air muqayyad. Contoh, air nyong. Dah jadi lain dah tu. Dah jadi spesifik dah. Dia tidak jadi mutlak lagi. Air nyong, air tuak, air benda lagi. Air sirap. Itu kalau dalam fiqh lah. Jadi apa makna mutlak? Mutlak ni bebas, tidak terikat. Yang mana perjanjiannya tidak terikat, tempohnya selama 4 bulan. Kemudian yadhhabu fiha liyanju bi nafsihi haitsu syaa, dia boleh bergerak sebagaimana yang dia nak. Dan Allah Taala kita sebut, Allah Taala menggunakan perkataan saha yasihu dalam surah Taubah tersebut, fasihu fil ardi arba'ati ashhur. Kamu berjalanlah. Kita dah sebut dah kataan saha yasihu, kalau kita nisbahkan kepada minyak sapi, minyak sapi dalam bahasa Arab panggil samnu, as-samnu. Dah, kalau kita kata saha samnu, maksudnya mengalirlah minyak sapi tersebut. Saya dah sebut sebelum ni, mengalir minyak sapi adakah mengalir macam air? Dah, air mengalir laju kan. Minyak sapi ni dia mengalir slow motion. Relax, slow. Jadi itu kalau diumpamakan kepada minyak sapi, kita nak faham benda maksud saha tadi tu. Sebab tu saha ni daripada perkataan siyahah, perlancungan. Orang pergi keluar negara untuk melancung dengan orang pergi keluar negara untuk bekerja, ada beza tak? Ada beza. Pergi keluar negara untuk kerja kelang kabut sebab nak settle kerja. Tapi luar negara untuk melancung relax. Ini perkataan saha daripada siyaha. Fasiyahu fil ard, Allah Ta'ala kata berjalanlah kamu hei orang-orang kafir dengan tenang. Kamu nak buat apa-apa buat, kamu nak rancang apa-apa rancang, kamu nak jatuhkan cuba jatuhkan, nak merancang, nak berkomplot cuba buatlah. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, tapi kamu kena ingat kamu tidak akan mampu nak menjatuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tentera-tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan bagi peringatan awal pada ayat yang sebelumnya. Jadi bagi yang ada janji tadi kita sebut tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut apa dia? La walam yuzahiru alaikum, bermaksud orang yang tidak memberi bantuan. Yuzahiru daripada perkataan zahrun. Zahrun dia asal maksudnya belakang. Zahrun. Sebab tu ada disebut oleh Al-Imam Mutawalli Syarawi, ada orang Arab sebut apa, siapa yang tidak ada tulang belakang maka tidak ada, maka kemiskinanlah bagi. Apa maksud simbolik? Simbolik maksudnya belakang ni
merupakan kudrat kita untuk bekerja. Maksudnya kalau jam kita punya tulang kita ni tak boleh nak bergerak, maka kemiskinanlah yang akan menempa seorang tersebut. Jadi zahrun ni simbolik kepada kekuatan. Ha, jadi perkataan yuzahiru nak menunjukkan apa dia? Mereka yang tidak memberi kekuatan kepada kelompok yang lain. Walam yuzahiru alaikum ahada. Mereka yang tidak memberi kekuatan kepada sekutu kafir yang lain untuk memerangi sekutu-sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang macam ni teruskan perjanjian sampai tempoh yang telah dimeteraikan. Dan disebut innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Taala suka kepada orang yang bertakwa. Siapa bertakwa di sini? Iaitu orang yang melunaskan janji dia. Orang yang melunaskan janji ni, sehingga mana di sini orang yang melunaskan janji ni merujuk juga kepada orang-orang yang kafir yang mempunyai sikap melunaskan janji. Maka sikap mereka itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana dia kufur tu. Sikap di kalangan orang kafir yang melunaskan janji itu Allah Taala suka, yang menyebabkan Tuhan bagi fadl. Fadl ni kelebihan, yang mana mereka tadi boleh meneruskan perjanjian mereka tadi sampailah waktu yang ditetapkan. Kenapa? Kerana mereka ada takwa. Tapi takwa di sini bukan maksud iman. Takwa di sini kerana mereka memelihara janji mereka. Sikap mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas? Habis itu. Ha, biar. Ini untuk kafir keluar daripada Mekah. Kafir keluar daripada Mekah. Inilah arahan. Arahan. Ha, ini arahannya. Ha, kafir keluar daripada Mekah. Ha. Okey. Dia berpunca daripada sulhul Hudaibiyah yang kita sebut dulu. Ha, mereka berjanji dalam perjanjian Hudaibiyah untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun, kan? Ha, tetapi Nabi nak sampai di Mekah tu, di Hudaibiyah tu ditahan. Lalu mereka buat perjanjian. Masa inilah ada di kalangan para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar sendiri yang tak setuju. Sayyidina Umar kata, kenapa kita tak masuk serang? Nabi kata, jangan serang, akur dengan perjanjian. Sayyidina Umar mula-mula agak tak berpuas hati. Dah lama-lama Sayyidina Umar menerima. Apa hikmah di sebaliknya? Kerana Nabi tahu Islam telah pun tersebar di bumi Mekah. Ada ramai dan juga orang masuk Islam tapi senyap-senyap. Apa yang akan berlaku kalau sekiranya pertumpahan darah berlaku di sana? Maka akan ada nyawa-nyawa orang Islam yang terbunuh, yang mana mereka belum lagi mampu nak menzahirkan Islam mereka secara terang-terangan. Ini di antara politik yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sebab tu Nabi bersetuju. Okey. Kemudian disebutkan dalam ayat yang seterusnya. Okey. Jadi kita dah sebut tadi tentang khilaf. Dah, kalau kita baca kat sini, dalam 121 kitab tuan-tuan dan puan-puan tu, ada disebut para mufassir berbeza pendapat berkaitan dengan maksud bulan suci dalam ayat ini. Jadi yang ni kita dah bincang lah. Ada yang mengatakan tadi, kita baca sikit pun apa. Dia kata apa dia? Para mufassir berbeza pendapat berkaitan dengan maksud bulan-bulan suci. Al-Ashhurul Hurum. Apa maksud bulan haram tu? Nah, apa maksud bulan haram? Yang dimaksudkan adalah yang disebutkan dalam ayat minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihin anfusakum. Di antaranya itu ada empat bulan suci. Dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Safar dan juga Muharram. Jadi itu yang disebut. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat ini. Hal ini dikatakan oleh Abu Ja'far Al-Baqir, akan tetapi Ibn Jarir berkata bulan suci terakhir adalah Muharram. Hal ini juga diceritakan daripada Ali bin Abi Talha, daripada Ibnu Abbas, dan pendapat ini juga dikeluarkan oleh Ad-Dhahhak. Pendapat ini perlu diteliti lagi. Wafihi nazar. Bermaksud apa dia? Pandangan ini satu pandangan yang tidak dipersetujui oleh pengarang kita, iaitu Al-Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir tak setuju yang mengatakan bulan haram itu, bulan haram dalam ayat ni yang kata berjalanlah kamu selama 4 bulan itu adalah bulan haram yang kita faham tu, iaitu bulan
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Safar. Itu bulan haram yang memang orang Arab secara adatnya dia tahan diri daripada perang pada bulan itu. Tapi adakah bulan haram yang kata 4 bulan ni bulan tu dah? Ha, jadi sebab itu wafihi nazar, kata pengarang kita ni Ibnu Katsir, dia kata benda ni boleh diteliti lagi. Ha. Sedangkan pendapat yang lampak lebih sesuai dengan riwayat Al-Aufi daripada Ibnu Abbas yang juga merupakan pendapat mujtahid, bukan mujtahid, pendapat mujahid, Mujahid bin Jabal. Mujahid bin Jabal ni anak buih juga kepada Ibnu Abbas. Amr bin Shu'aib, Muhammad bin Ishaq, Qatadah dan juga As-Sa'di dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, bahawa yang dimaksud dengan bulan suci di sini adalah 4 bulan yang dimaksudkan dalam fasihu fil ardi arba'ati ashhur. Ha, jadi kalau kita nak tengok manakah pandangan Mujahid tu, pandangan Mujahid dan juga pandangan Al-Aufi daripada Ibnu Abbas, kita boleh tengok pada, kalau dalam kitab saya ni disebut apa dia? Cuma saya tak jumpa hak terjemahan ni di mana. Ha, tengok muka surat 124. Muka 124. Kan? Jadi pengarang kita kata apa dia? Sedangkan pendapat yang nampak lebih sesuai. Pendapat yang nampak lebih sesuai menunjukkan Ibn Kathir dia memilih pandangan Al-Aufi daripada Ibn Abbas. Apakah pandangan tersebut? Kita tengok muka surat 124 tu. Al-Aufi huruf ain. Al-Aufi berkata daripada Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat ini, tidak ada perjanjian dan perlindungan yang masih berlaku bagi seorang musyrik pun semenjak diturunkannya berita pemutusan hubungan dan berlalunya bulan-bulan suci. Batas waktu perjanjian yang dilakukan oleh orang musyrik sebelumnya diturunkannya berita pemutusan hubungan adalah 4 bulan. Dari semenjak bermaksud bermula berita pemutusan hubungan dibacakan hingga 10 awal daripada Rabi'ul Akhir. Setelah itu para mufassir berbeza pendapat berkaitan dengan ayat saif. Jadi pengarang kita kata apa dia? 4 bulan, pandangan yang kata 4 bulan adalah 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, itu tak tepat. Yang tepatnya apa dia? Sebab tak sesuai. Tak, sebab dia kata tidak ada kesesuaian. Sebab 4 bulan ni berturut-turut. Tak, takkan nak tunggu Safar pula. Ha, 4 bulan ni adalah berturut-turut. Iaitu pandangan yang sesuai dia kata bermula daripada bila? Iaitu bermula daripada pemutusan perjanjian, iaitu pada 10 Zulhijjah. Ya? 10 Zulhijjah. Kemudian bertemu dengan 10 Muharram. 10 Safar. 10 Rabi'ul Awal, kemudian 10 Rabi'ul Akhir. Ha, jadi kalau kita tengok ustaz macam 5 bulan, tak 5 bulan sebab dia start 10. Ada sekitar dalam 50 malam gitulah. Kan? Ha, masih dalam lingkungan dekat-dekat ataupun hampir-hampir dengan 4 bulan. Ha, jadi yang dimaksudkan tu sampailah ke bulan Rabi'ul Akhir, iaitu 10 Rabi'ul Akhir. Okey, jelas situ eh. Boleh? Siapa situ? Okey. Kemudian kata pengarang kita apa dia, tengok dia kata. Allah Taala menyatakan fa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Maka bila habislah 4 bulan itu, 4 bulan tadi kita sebut dah, iaitu daripada 10 Zulhijjah, 10 Muharram, 10 Safar, 10 Rabi'ul Awal, 10 Rabi'ul Akhir, seperti mana pandangan yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Kathir. Kita ambil hak dia pilih. Tak, hak dia tak pilih tu jangan kita pening-pening. Tak, jangan kita pening. Lepas habis 4 bulan tu, faqtulul musyrikin. Faqtulul musyrikin, dia kata apa dia? Maka perangilah kamu akan orang musyrik haitsu wajadtumuhum. Manakah ayat ni? Dia punya tafsiran dalam kitab ni. Kalau saya baca ada dia punya tu ni. Faqatulul musyrikin. Tengok muka surat 122. 122. Yang tadi tu saya nak bawa bagi pandangan Al-Aufi ni. Dah muka surat 122. Dah 122 dia kata apa dia? Apa maksud faqatulul musyrikin haitsu wajadtumuhum?
maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana pun kamu menjumpainya, yakni di muka bumi ini. Dan ayat ini bersifat umum. Akan tetapi yang lebih polar adalah benda polar, saya pun tahu polar ni benda, adalah bahawa hukum pada ayat tersebut dikhususkan, yakni dibatasi oleh ayat tentang pelarangan perang di tanah suci. Cumanya kalau kita tengok orang Arab ni, dia kata apa dia? Dia kata ayat Allah Ta'ala kata lepas habis 4 bulan ni, bunuhlah orang musyrik di mana sahaja kamu jumpa. Kata para ulama, ayat ini hadha amun, ayat ini umum. Dan ayat ini ditakhsiskan ataupun dikhususkan dengan ayat yang lain. Apa ayat yang mengkhususkan ayat ini? Wala taqtuluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih. Janganlah kamu memerangi ataupun membunuh orang-orang musyrik di kawasan tanah haram melainkan sehingga mana mereka serang kamu dulu. Nah, mereka serang kamu dulu, maka pada ketika tu barulah kamu boleh membalas serang hendak mereka. Nah, sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, berlaku dah peperangan masa Fathu Makkah, berlaku. Ada sedikit, iaitu di kawasan yang diambush oleh Khalid bin Walid. Ada orang yang mati, dah berlaku pertempuran. Nabi masuk Makkah, Nabi masuk, Nabi kata siapa yang nak aman? Nabi kata apa dia? Nabi kata berlindunglah dekat kiswah Kaabah, berlindunglah dekat rumah Abu Sufyan. Nabi kata kecuali seorang. Tak seorang, Nabi kata uqtuluhu walau kana muta'alliqan bi astaril Kaabah. Bunuhlah dia walaupun dia berpaut di kain Kaabah. Saya lupa dah nama dia apa dia. Ada nama seorang kafir yang mana dia ni, tak, dia ni asal Islam. Kemudian nama dia Ibnu Khattal. Ibnu Khattal. Jadi bila sahabat masuk, sahabat kata Nabi itu Ibnu Khattal. Nabi kata uqtulu walau kana muta'alliqan bi astari Kaabah. Bunuh dia walaupun dia berpaut di kain Kaabah. Kenapa dia? Kerana Ibnu Khattal ni kisah special sikit pada orang. Dia ni asal Muslim. Kemudian dia murtad. Lepas dia murtad, bukan setakat murtad, dia menyakiti orang Islam, menzalimi orang Islam. Dan dia membeli budak-budak dan suruh budak-budak ni menulis syair dan lantunan lagu menghina Islam, menghina Rasulullah SAW, menyakiti saudara sesama Islam, menganjing orang, menghina Nabi. Menghina Nabi bermaksud menghina Islam, menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata, hak ni jumpa mana-mana pun bunuh Ibnu Khattal. Yang lain Nabi kata, jangan bunuh. Jangan bunuh, kalau mereka nak selamat, mereka bersembunyi di rumah Abu Sufyan. Tapi ada tempat yang dimasuki oleh kawasan Khalid bin Walid, ada yang mereka ini nak perang. Sebab tu Nabi masuk, Nabi pakai topi besi. Nabi pakai topi besi, dan memang Nabi tak pakai pakaian untuk berihram. Nabi pakai pakaian perang. Adakah bertujuan untuk perang? Tak. Untuk qital difa'i. Orang panggil peperangan yang bersifat defensif. Bukan nak memulakan peperangan. Jadi kalau kamu serang, kami serang. Asal masuk bukan dengan tujuan peperangan. Jadi ada juga yang mati. Dah boleh tak diperang? Boleh perang. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih. Dalam surah At-Taubah juga, dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Jadi boleh tak boleh bunuh, asalnya boleh perangi mereka itu hukumnya umum, kecuali di Kaabah. Di Kaabah tak boleh kamu serang mereka dulu, kecuali peperangan itu bersifat defensif, iaitu mempertahankan diri kamu. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa dia? Wakhuduhum, maksud wakhuduhum, dan tangkaplah mereka, yang ini sebut dalam hadis, wa asarruhum insyiktum qatlan wa insyiktum asran. Kamu boleh bunuh mereka, dan kalau kamu tak nak bunuh, maka kamu boleh untuk menjadikan mereka sebagai tawanan perang. Kemudian wahsuruhum, Allah Ta'ala sebut wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad, dan kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Yakni jangan merasa cukup dengan hanya mendapatkan mereka, akan tetapi kejarlah mereka dan kepunglah mereka di tempat persembunyian dan benteng-benteng mereka, serta intailah di setiap jalan yang biasa mereka lalui. Rupanya ada syariat SB dalam
Islam. Ha, ni SB dia ni. Tak, jadi special branch kena ada. Tak, tengok sehingga mereka merasa tersudutkan dan hanya memiliki dua pilihan. Sama ada perang ataupun masuk Islam. Masa ni orang kafir rasa sempit sangat dada dia. Sebab apa? Kesemua tempat dia bergerak pasti diperhatikan oleh orang Islam. Setiap sudut yang dia bergerak mesti ada mata-mata jasus. Mata-mata yang memerhatikan pergerakan mereka. Allah Ta'ala kata jangan rasa selesa dengan kamu dah tahu dia, kemudian kamu biar dia gerak. Tak. Setiap pergerakan mereka pastikan dalam pantauan kamu. Perpindahan mereka daripada satu tempat ke tempat lain pastikan dalam pantauan kamu. Cumanya dalam ayat ini, soalnya nak bunuh ke? Nak tawan ke? Nak jadikan tawanan ke? Ataupun nak pantau mereka bergerak begitu sahaja? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini satu benda yang bersifat fleksibel. Fleksibel, dan benda ni perlu disesuaikan dengan pengetahuan ahli-ahli Islam ketika tu. Yang mana kalau kita tengok kepala-kepala pengat yang menjadi tonggak kepada berlaganya antara orang Islam dengan orang kafir, tak, dia punya tinteng mereka ini, uqtulu, bunuh. Nah, hak jadi kepala tukang pelaga orang ni, dialah hak totok sekalinya, hak ni bunuh. Tak, okay. Kemudian di bawah tukang pelaga ni dia ada orang kanan dia. Ha, dia ada orang kanan dia, orang bawah dia. Ha, yang ni apa dia? Jadikan sebagai tawanan. Dan di sana ada orang yang jadi pengikut buta. Pengikut buta ni maksudnya kerana apa dia? Dah tempat kita kan dikuasai oleh orang musyrik. Jadi kita ikut lah. Jadi kapal ikut lah. Sibuk dah. Piyuk nasi. Yang penting piyuk nasi. Ha, dah, okay. Tak kisah lah siapa-siapa pun. Ha, hak macam ni dia tidak membahayakan nyawa orang lain. Dia bukan berniat untuk menjatuhkan Islam daripada cara hidup dia tu. Hak macam ni apa dia? Waqa'udu lahum kullama rasak. Gati mereka. Takut-takut mereka diguna-gunakan oleh orang musyrik untuk membuat kejahatan pada orang Islam. Ha, jadi ini teknik, beberapa teknik yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim, pengawalan terhadap musuh-musuh yang nak menyerang Islam. Ha, ini beberapa cara. Kemudian disebut dalam ayat ni apa dia? Allah Ta'ala sebut habis kat situ, wahsuruhum waq'udu lahum kullamarsad fa in tabu wa aqamus solah, maka sekiranya mereka itu bertaubat. Jika mereka bertaubat, muka surat 123 tu, fa in tabu wa aqamus solata wa atuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Jika mereka bertaubat, yakni mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, maka berilah kebebasan bagi mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata pengarang, ayat ini dan ayat semisalnya lah yang dijadikan landasan hukum oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat, di mana ayat ini melarang memerangi orang musyrik jika mereka mahu masuk Islam dan melaksanakan kewajipan-kewajipannya. Jadi Allah Ta'ala kata apa dia? Fa'in tabu, jika mereka kembali ke pangkal jalan, iaitu masuk Islam. Masuk Islam tadi bukan sekadar mengucap. Wa aqamus solah, mereka mendirikan solat. Wa atauz zakah, dan mereka melunaskan zakat. Kalau dia buat dua syarat ini secara zahirnya, maka fakhallu sabilahum, biarkan mereka. Berikan kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Lagi Maha Mengasihani. Jadi berdasarkan kepada ayat inilah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq menjadikan ia sebagai tempat untuk dia beristimbat, mengeluarkan hukum yang mana memerangi mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Pada zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, dia ada golongan-golongan riddah. Dua golongan. Yang pertama, golongan yang keluar Islam terus sebab mereka mengatakan Islam ini terhenti pada siapa? Zaman Nabi SAW sahaja. Lepas pada zaman Nabi tak ada dah Islam. Yang kedua, dia kata nahnu nusalli wa nasum, kami ni puasa, kami ni sembahyang, tapi kami tak keluar zakat. Zakat ni syariat pada zaman Rasulullah, pada zaman Nabi tak ada dah. Sebab tu tuan ada satu golongan macam ni. Ini dipanggil doktrin sekular lah. Sekular lah.
Ada bibit-bibitnya pada zaman tu di kalangan orang Islam yang mana mengasingkan. Sebab apa? Sebab berkaitan dengan pitih ni payung sekali. Ada lagi. Bab ibadat tu guna tenaga. Nah, guna tenaga, makan-makan cah balik tenaga, bab pitih keluar-keluar zakat ni. Jadi zakat kita tak ada dah zaman Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ijtihad untuk berperang dengan golongan ini. Walaupun ada sebagian sahabat pada permulaannya tak bersetuju. Macam mana kita nak perang dengan orang Islam? Macam mana? Di antaranya pandangan ini juga dikemukakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab tertanya-tanya, macam mana nak berperang dengan orang yang Islam? Nah, sedangkan mereka Muslim. Lalu ayat ini menjadi dalil. Yang mana orang kafir syarat untuk dikira sempurna Islamnya, yang pertama syahadah, yang kedua solat, yang ketiga zakat. Kalau dia tak keluar zakat, dia solat, maka tidak layak untuk diperangi, layak dia untuk diperangi. Kalau dia orang panggil mengakui kewajipan zakat tetapi malah bayar zakat dan engkar untuk bayar zakat kerana dia kedekut sangat-sangat, maka dia boleh diperangi tetapi tidak kafir. Adapun golongan yang satu lagi, golongan yang ada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq juga, adalah golongan yang mengatakan zakat tak ada lagi syariat zakat, menafikan syariat zakat, maka hukumnya kafir. Kerana mengeluarkan zakat ini termasuk dalam perkara yang ma'lum minad din bid-darurah, perkara yang diketahui dalam Islam dengan secara umumnya tanpa perlu fikir panjang. Kewajipan zakat, kewajipan zakat itu secara umumnya dah diketahui secara am oleh orang-orang Islam. Dan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW juga, yang mana Nabi menyatakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan kepada Sayyidina Umar, apa kata Nabi? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Fa in fa'alu dhalik, kalau dia buat benda tu, maka terpeliharalah harta mereka dan darah mereka. Jadi ada hadis Nabi yang sahih, dah riwayat daripada Imam Muslim, Bukhari dan juga Muslim, apa Nabi sebut? Nabi kata diperintahkan aku untuk memerangi orang-orang kafir, orang memerangi manusia sehingga mana mereka bersyahadah. Kemudian mereka apa dia? Mereka mengeluarkan zakat. Dah, mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Memerangi itu bukan maksud boleh kita kerat tekok orang begitu saja. Inilah di antaranya golongan-golongan yang berada dalam keadaan kafir yang menyerang orang Islam ni tadi. Di kalangan sekutu-sekutu yang menyerang orang Islam ni tadi. Okey. Kemudian dikata apa dia? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dengan tingkatan yang lebih tinggi lalu dengan tingkatan yang lebih rendah. Kerana rukun Islam yang paling utama setelah mana dua kalimah syahadah adalah solat, yang merupakan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ini kita panggil hablum minallah. Dah, tali kita dengan Allah. Lalu setelah itu mengeluarkan zakat yang merupakan amal ibadah yang manfaatnya dapat dirasai oleh para fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan. Di mana zakat adalah amal perbuatan horizontal yang paling mulia, oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala sering meletakkan solat dan zakat secara berdampingan. Jadi Allah Taala nak cerita antara prasyarat untuk orang mendapat kebahagiaan ini, menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Apa yang paling utama hubungan dengan Allah? Solat lima waktu. Apa yang paling utama hubungan dengan manusia? Mengeluarkan sebahagian daripada hak kita bagi orang yang berkemampuan untuk keluar zakat kepada orang-orang fakir dan juga miskin dan orang-orang yang memerlukan. Itu adalah simbolik kepada hubungan kita sesama manusia. Situ. Okey, ada soalan sampai situ? Ada? Ya. Selalu ayat ni biasa orientalis guna nak sebutkan yang Islam tu kejap. Selalu dengar dia tengah ayat ni lah. Jadi dalam konteks ayat ni tak untuk boleh bunuh. Okey. Itu kita orang-orang Mekah saja ataupun semua tempat pada. Okey, yang ni adalah khusus kepada orang yang duduk di Makkatul Mukarramah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan masa tu mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Tawaf dalam keadaan telanjang, maka diperintahkan supaya tempat tu dibersihkan daripada tangan-tangan kotor golongan-golongan apa dia? Golongan-golongan kufar musyrik ni.
diuntuhkan berhala-berhala yang berada di sekeliling tu. Jadi sebab itu ayat ini dia tak boleh baca, sebab tu Quran ni dia tidak boleh kita petik satu ayat semata-mata dalam ni. Sebab itu kita tengok method yang kita sebut. Di antara method yang paling ulama letakkan kepentingan nak menjaga agama, iaitu method tafsir Al-Quran bil ma'thur. Bil ma'thur kita sebut pada mukadimah dulu, iaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan iaitu perkataan-perkataan daripada para sahabat. Kemudian kibarut tabi'in, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan kibarut tabi'in tak dikira, tapi kebanyakan ulama mengatakan kibarut tabi'in, perkataan mereka dikira kalau tidak ada penafsiran daripada Allah, daripada Rasul, daripada sahabat. Kenapa? Kibarut tabi'in mereka bertalaqi, mengaji. Macam kita kata tengok Mujahid bin Jabir. Mujahid bin Jabir kata, tiga kali tu aku buka, tidak aku beralih daripada satu ayat ke satu ayat yang lain, melainkan aku tanya setiap ayat tu kepada Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maksudnya bukan direka-reka, dia ambil daripada gurunya yang duduk di zaman Nabi SAW, zaman penurunan Al-Quranul Karim. Ini di sinilah pentingnya sanad. Sebab tu ilmu orang Islam ni dia ada sanad. Jadi macam mana kita nak menjawab kalau orang-orang ahli sebarat mengatakan ayat ini merupakan ayat keganasan? Kita katakan dia kena baca dah kronologi peristiwa tu macam mana. Tak, dia bukan bermula dengan ayat ini semata-mata, tetapi dia bertitik tolak daripada perjanjian Hudaibiyah. Dan benda-benda tu ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nak buat gencatan senjata lah awak langgar janji. Tak. Kemudian awak bunuh sekutu orang Islam. Bila awak buat onar, awak kata kita cari pasal. Ni yang ni awak panggil dia banding batu orang ni teriak pula. Nak kita kena pekuk ke atas kepala. Lepas tu dia pula menangis kat belakang, kata orang pukul dia. Jadi tak kenalah begitu. Okey. Kemudian kita sambung sikit lagi. Dia kata apa dia? Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Jadi kita tengok sedikit, saya ambil sikit daripada kitab saya ni. Yang mana kita dah sebut tadi tentang disebutkan bahawasanya zakat dan juga solat merupakan dua simbol syariat Islam yang terpenting, melambangkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kemudian dia kata, waqala Abu Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala umirtu bi iqamis salah wa ita'iz zakah wa man lam yuzakki fala salata lah. Ada satu riwayat daripada Abu Ishaq, jalur sehingga mana Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menyatakan diperintahkan kepada kamu, yakni Nabi SAW sebut diperintahkan kepada kamu untuk mendirikan solat dan menunaikan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka tidak ada solat baginya. Seolah-olah solatnya itu tidak dipandang oleh Allah. Adakah tak dapat pahala solat? Jawabnya, solat dapat pahala, tetapi kerana kemurkaan Allah Ta'ala lebih besar meninggalkan zakat, kemurkaan Allah Ta'ala tu mengatasi pahala yang dia buat. Ni kadang-kadang jadi persoalan juga. Dia kata, ustaz, orang tak bayar zakat, solat tak ada pahala. Fala solatalah. Jawabnya, solat tu ada pahala. Solat dia buat ibadat, tuntutan Allah Ta'ala ada. Tapi kerana apa dia? Dia mengasingkan urusan zakat, menganggap zakat tidak penting dan bukan urusan agama. Dia meremehkan suruhan Allah Ta'ala yang begitu besar, menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala tadi mengatasi kebaikan hak dia buat. Maka dan kemurkaan mengatasi ke, tak ada apa lah. Seolah-olah tidak ada nilai lah pada solat dia. Okay. Kemudian habis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut apa dia? Dalam ayat ini kata Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum qala taubatuhum khal'ul awthani wa ibadatu rabbihim. Apakah taubat bagi orang-orang kafir musyrik dalam ayat ini? Fa in tabu, mereka bertaubat. Bila sebut bertaubat, taubat ini pada bahasa bermaksud rujuk kembali kepada Allah. Nah, jadi taubat dia tak sama. Ada orang bertaubat daripada syirik, ada orang bertaubat daripada dosa besar, ada orang bertaubat daripada naqais, iaitu kekurangan-kekurangan. Ada orang tanya, ustaz, saya tak buat dosa, ustaz, adakah perlu saya bertaubat? Jawabnya, kena hari-hari bertaubat.
Nabi SAW sendiri beristighfar 100 kali sahaja disebut dalam riwayat. Nah, jadi kata para ulama, apakah fawaid daripada istighfar Nabi? Yang pertama, istighfar Nabi tadi adalah untuk menunjukkan kepada umatnya tentang keperluan beristighfar. Ta'limul ummah, nak mengajarkan kepada umat keperluan beristighfar. Walaupun Nabi dah maksum, Nabi dah dijanjikan syurga oleh Allah. Yang kedua, istighfar ini peranannya menampung kekurangan yang ada pada manusia. Nabi ada tak ada ketika ada kekurangan pada ibadah, bukan kekurangan pada syariat. Syariat Nabi bawa sempurna. Disebut dalam riwayat Nabi bangun malam. Kadang-kadang Nabi solat 13 rakaat dengan bacaan yang begitu panjang. Ada ketika Nabi solat 2 rakaat. Ada ketika Nabi tak larat letih, tak berqiyamulail. Nabi hanya solat subuh. Ada kurang dari segi ibadah? Ada, normal manusia. Yang namanya manusia, dia ada waktu dia gagah, ada waktu dia letih. Tak, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku juga manusia. Jadi istighfar tadi menampung kekurangan yang ada pada ibadah. Tetapi ingat, istighfar Nabi bukan daripada dosa. Istighfar Nabi daripada, kata para ulama, memberi faedah kepada naqais, kekurangan-kekurangan yang ada pada pada ibadah. Bukan istighfar daripada dosa-dosa yang menyebabkan kemurkaan Allah. Itu kita. Ha, itu kita. Istighfar kita kerana kekurangan daripada dosa-dosa yang kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istighfar ni dengan tujuan taubah. Taubah maknanya rujuk kembali pada Allah. Adakah taubat orang kafir di sini macam kita? Tak, taubat mereka lain. Apa maksud taubat mereka? Iaitu meninggalkan penyembahan, meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada menyembah Allah Taala. Yang ini bersyahadah. Ha, tu taubat mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul, taubat mereka. Sebab tu menuntut ilmu dikira salah satu daripada bentuk taubat. Sebab apa? Tak. Saya letih tu ustaz, lama benar dia jahilnya, dia kata. Tak. Sebelum ni bahan lara, dia kata saya nekat lah. Tak. Dengan umur yang Allah Ta'ala masih bagi pada saya ni, saya nak kenal Islam. Taubat tu. Ha, taubat sebab tu orang hidup dalam majlis ilmu. Tak. Malaikat, antara dia tempat malaikat beristighfar, mohon ampun kepada dia. Sebab apa? Dikira sebagai salah satu bentuk taubat kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, sebab dia nak faham syariat Allah. Ha, nak faham mana boleh. Dia kata nak untuk ilmu, kita nak faham Islam guna otak itu sah. Kita kena faham Islam guna hak Nabi aja dia kata. Ha, kan. Jadi itu dikira sebagai kembalinya dia ke pangkal jalan. Jadi taubat mereka ini adalah meninggalkan penyembahan berhala. Dah. Wa iqamus solah, mendirikan solat, menunaikan zakat. Ha, kan. Kemudian Allah Taala sebut dalam ayat yang lain, habis itu dak faqallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Dalam ayat ni ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Yalah, eh, dalam ayat ni sungguhnya Allah Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Nah, rahim. Okey. Kemudian disebut, saya ambil sedikit daripada perkataan waqala ibnu abi hatim. Waqala ibnu abi hatim, berkatalah ibnu abi hatim. Mana kat sini waqala ibnu abi hatim? Ada tak ayat yang masih lagi ayat yang kelima, telah berkatalah ibnu abi hatim? Ah, ayat saif ayat dekat ni. Ya, ha? Ali bin Abi Talhah, ada juga Ali bin Abi Talhah. Ayat 5, masih lagi dalam ayat 5. Tak ada. Okey. Okey, tak apa, saya sebut sikit. Dia kata apa dia? Waqala Ali ibn Abi Hatim, waqala ibn Abi Hatim, berkata ibn Abi Hatim, tak, disebut satu riwayat daripada siapa? Daripada Ishaq bin Musa al-Ansari, berkata Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menyatakan, Sufyan bin Uyainah ni seorang tabi'in. Dia kata apa dia? Qala Ali bin Abi Talib, berkatalah Ali bin Abi Talib, bu'ithan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi arba'ati asyaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dengan 4 pedang. Ha, ada tak jumpa perkataan pedang-pedang sikit sini? Ada, tak ada ayat yang kelima. Ada kata apa? Okey. Jadi Nabi dibangkitkan dengan 4 pedang, dia kata. Yang pertama, saifun fil musyrikin min al-Arab, iaitu pedang untuk orang musyrik daripada Arab. Apa maksud pedang?
Pedang simbolik kepada peperangan. Peperangan bukan mesti maksud membunuh. Maksudnya peperangan ini penentangan. Maksud penentangan. Dimangkitkan dengan empat bentuk penentangan. Empat bentuk penentangan. Yang pertama, pedang ataupun penentangan pada orang-orang musyrik di kalangan Arab. Qala Allahu ta'ala faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Apa dalilnya? Dalilnya daripada surah At-Taubah kita baca tadi. Faqatulul musyrikin. Bunuhlah orang musyrik. Itu pedang yang pertama. Itu peperangan yang pertama. Kemudian peperangan yang pedang yang kedua, dia kata apa dia? Huwa qitalu ahlil kitab, iaitu memerangi ahlul kitab. Ahlul kitab. Kata Allah Taala dalam Quran, qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Kata Allah Taala, perangilah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang Allah Taala haramkan dan rasul, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar di kalangan ahli kitab, sehingga mana mereka diberikan jizyah, mereka memberikan jizyah, dan mereka adalah orang-orang yang hina. Jadi yang kedua, memerangi ahli kitab. Ahli kitab yang mana ni? Ahli kitab yang buat onar. Ahli kitab yang disebut tadi, yang mengadakan muzaharah, yang nak melawan orang Islam. Kan, yang nak melawan orang Islam. Sebab Nabi tidak memerangi semua ahli kitab. Tak, ada ahli kitab yang Nabi tak perangi. Jadi peperangan terhadap ahli kitab ni, ahli kitab yang buat jahat, di antaranya apa dia? Kalau kita tengok dalam sejarah, di antaranya puak-puak yang berada di Madinatul Munawwarah, Yahudi-Yahudi di Madinah. Tak, mereka Nabi buat perjanjian yang buat satu, dipanggil sebagai satu perundangan, piagam Madinah. Nak buat piagam Madinah supaya semua orang yang duduk di Madinah ni pakat membantu mempertahankan Madinah daripada musuh-musuh luar dan menjaga keamanan Madinah. Nak, tapi ada di kalangan Yahudi-Yahudi, mereka ni Yahudi ni, tuan-tuan, dia ni kalau tengok orang kafir Mekah, dia gelak orang kafir Mekah. Orang Yahudi ni dia orang yang ada mudah-mudah ada PhD lah. Ahlul kitab ni ahli kitab, orang yang kuat baca kitab, orang yang berilmu, educated. Nah, bukan kata orang cak-cak ayam. Nah, jadi dia ni tengok orang Mekah duk sembah berhala telanjang, tu dia suka je. Suka. Tapi apa yang berlaku kalau kita tengok dalam siri peperangan Ahzab? Nah, dalam peperangan Ahzab ada di kalangan Banu Nadir. Nah, Banu Nadir ni asas-asasnya, nah, dan juga ada di kalangan kelompok-kelompok Yahudi yang lain. Mereka mempersenda orang kafir Quraisy pada ketika tu, lepas pada peperangan Badar. Habis mati level-level hak pertama ni. Tak, kepala-kepala pengat hak pertama ni mati habis. Termasuklah Abu Lahab, termasuklah Abu Jahal. Tak, hak tinggal masa tu Ikrimah, anak pada Abu Jahal. Tak, Ikrimah ni tinggal, Ikrimah ni penilah. Lalu mari orang-orang Yahudi ni nak menjadikan orang kafir Quraisy ni sebagai proksi. Dia kata, boleh tak bantu kami untuk memerangi Muhammad? Kata Ikrimah, adakah kamu berpandangan kami ini lebih mendekati kebenaran? Dia pun dah jadi ragu-ragu masa itu. Dia sebut dalam sirah Ibn Hisham. Tak, dah jadi ragu-ragu. Lalu kata Ikrimah, kata Yahudi, sesungguhnya kamulah yang lebih menghampiri kebenaran. Ini Yahudi. Yahudi ni dia makan keliling. Ini perangai Yahudi. Tak, orang yang suka makan keliling ni perangai Yahudi lah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلِهِمْ وَلَضَّلِ. Ulama' mufassirin menafsirkan Yahudi dan juga Nasrani. Perangai Yahudi ni makan keliling. Dia kata, bahkan kamulah yang lebih menghampiri kebenaran. 10,000 sedia tentera. Dengan sebab manisnya mulut Yahudi pada pada ketika tu. Dia penakut tak? Orang kafir yang kerah. Dia cuma pakat kot, ikut belakang. Sama juga kalau kita tengok dalam kisah Abdullah bin Ubay, apa dia? Abdullah bin Salam. Seorang Yahudi yang cukup-cukup alim. Abdullah bin Salam ni disebut dalam Sahih Bukhari. Dia juga alim. Ayah dia juga alim. Tak? Disebut dalam Sahih Bukhari. Yang mana Nabi, dia kata, bila Nabi masuk Madinah, aku di antara orang yang terawal akan buat imtihan, ujian pada Nabi. Macam-macam soalan dia tanya pada Nabi. Dia tanya, tanya, dia tanya. Sehingga mana datang iman dalam diri dia, kata, ini benar-benar orang yang membawa agama yang dibawa oleh Sayyidina Isa, Sayyidina Musa dan juga Nabi-Nabi yang terdahulu. Bila dia masuk Islam, Nabi kata, mai, kita dijumpa dengan kaum kamu. Kamu bersyahadah di sana.
Nabi bolehlah dia tangguh Islam. Sebab apa? Sebab Nabi dia tahu dah Allah Ta'ala bagi wahyu dah yang dia ni akan masuk Islam. Jadi bila pergi jumpa dengan orang-orang, bila pergi berjumpa dengan orang-orang Yahudi, Nabi tanya, apa pandangan kamu tentang Abdullah ibn Salam? Kata mereka apa dia? A'lamuna wa banu a'lamina. Orang yang paling alim di kalangan kami dan anak keturunan baka orang alim. Nah, lalu dia keluar dan dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nabi, strategi dakwah Nabi ni, kalau kepala masuk Islam, kau ekor lagi lah mudah nak masuk Islam. Ekor ikut belakang. Tapi nak cerita pengak ke tak pengak, jadi dia kata apa ni? Asyarruna wa banu asyarrina. Orang yang paling celaka di kalangan kami dan anak keturunan orang celaka. Nah, dia boleh pusing tu. Dia boleh pusing masa tu juga. Ni ya. Perangai yang ada pada orang Yahudi jenis makan keliling. Jadi buat perjanjian dengan Nabi langgar. Dah menghalalkan apa yang Allah Taala haramkan. Arak dalam kitab mereka pun haram, mereka halalkan. Dah. Zina dalam kitab mereka pun haram, mereka menghalalkan. Dah, menghalal benda yang Allah Taala haramkan, layaklah mereka mendapat serangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pedang yang ketiga dikata apa dia? Pedang yang ketiga adalah peperangan terhadap golongan munafik, iaitu pedang penentangan. Pedang ini kita dah sebut simbolik kepada penentangan. Nah, Nabi dibangkitkan dengan 4 pedang. Jangan kita faham pedang kerat tekuk orang. Nabi kerja kerat tekuk orang. Jangan faham itu penentangan. Nah, sebab pedang ni kalau orang angkat senjata, kita angkat senjata, dia terhenti untuk dia melakukan tindakan seketika. Jadi penentangan terhadap dia. Jadi Allah Ta'ala sebut apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah kamu menentang orang kufar dan juga orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Cumanya memerangi golongan munafik ini, penentangan terhadap golongan munafik dia tak sama macam perang dengan orang kafir, sebab dia sama mengucap macam kita. Macam mana? Di antara cara untuk menentang golongan musyrik ni, Nabi sebut dalam hadis, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah kamu akan orang musyrik dan juga orang munafik ni dengan diri kamu, dengan apa dia? Harta kamu dan juga dengan lisan kamu. Bermaksud lisan, penulisan, berhujah itu merupakan bentuk peperangan juga, penentangan. Ya, betul kita kata yang Nabi tentang tadi, yang dimaksudkan dengan pedang tadi, segala bentuk penentangan sama ada dengan mengangkat senjata ataupun dengan diri kita sendiri ataupun dengan kita membuat apa-apa hujah melalui lisan ataupun penulisan, itu semua termasuk dalam penentangan. Okey. Kemudian yang keempat, iaitu qitalul baghin fi qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa in ta'ifatan minal mu'mini naqatatalu fa aslihu bainahuma fa in bawat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Sekiranya ada dua kelompok daripada orang beriman yang saling berperang, maka perbaiklah kedua mereka. Sekiranya mereka bawat, menjadi burah. Burah ni penentang. Orang panggil pengangkat senjata nak menentang kerajaan, pengangkat senjata menentang kerajaan yang sah. Dah, fa in bawat ihdahuma, sekiranya menjadi pelampau salah satu kumpulan daripada kedua mereka, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka kamu perangilah akan mereka. Dah, perangilah akan mereka. Bermaksud pedang yang keempat adalah pedang terhadap golongan burah. Yang ni lah yang menyebabkan puak-puak Khawarij marah sangat kepada Sayyidina Ali. Antaranya apa dia? Dia beristimbat daripada ayat ni. Sayyidina Ali kita tahu berhadapan peperangan dengan Sayyidina Muawiyah dalam peperangan Siffin. Dalam peperangan Siffin. Dan kita tahu kelompok Sayyidina Muawiyah masa tu kalah dan mengangkat, Sayyidina Muawiyah angkat untuk menyerah diri dan berjanji damai. Maka terjadilah peristiwa dipanggil, peristiwa orang panggil peristiwa Hakam, perjanjian Al-Hakam, iaitu perjanjian damai antara kedua belah pihak. Jadi bila berdamai, Sayyidina Ali memaafkan Muawiyah untuk dan sudi untuk berbincang secara damai. Maka di sinilah golongan-golongan yang bersama dengan Sayyidina Ali pada asalnya, mereka keluar menentang Sayyidina Ali, keluar daripada kelompok. Mereka kata Sayyidina Ali memaafkan burah, dia kata. Sedangkan burah ini
ayatnya ayat pedang dia. Ha, kena bunuhlah dia kata. Ha, dak. Ha, jadi kena bunuh bagi golongan Khawarij. Jadi dia istimbat guna Quran juga, tapi salah cara kefahaman dia. Nak kefahaman dia menyimpang. Ha, macam mana mungkin nak dibunuh sedangkan Muawiyah adalah katibul wahyi, penulis wahyu Nabi. Orang yang dipercaya oleh Nabi. Kita tahu peperangan Siffin dan juga Jamal, ada kelompok munafik yang memainkan peranan. Kita pun tak boleh, dia bukan boleh tengok Siffin macam tu je. Tak, ada orang-orang yang menjadi pemimpin, dia ni bijak sana, dia faham. Ada permainan yang dimainkan oleh golongan-golongan pembenci Islam pada ketika itu. Kerana itulah Sayyidina Ali menerima. Adapun golongan Khawarij ni ditengok pada zahir sahaja. Sayyidina Ali murah, menentang kerajaan yang sah ini, perang, bunuh. Ha, bunuh dia sahabat Nabi. Nabi letakkan kepercayaan kepada Sayyidina Muawiyah, bukan kecil-kecil punya orang. Ha, jadi, itu di antara benda yang berlaku. Ha, jadi, habislah pada ayat yang kelima. Jadi, kita tahu ada empat pedang yang diberikan, yang diutuskan. Nabi diutuskan untuk memerangi empat golongan. Yang pertama, golongan musyrik Arab pada ketika itu. Yang kedua, golongan ahlul kitab yang melampaui batas. Kemudian yang ketiga golongan munafiqin, dan yang keempat golongan burah. Burah ni pelampau kepada kerajaan yang sah, pelampau. Okey, habis dah pada ayat yang ke-5. Jadi kita berhenti sini dulu boleh. Ha, kita berhenti sini. Ada apa-apa soalan? Tak. Tak ada saya ni. Ha, kalau ada apa-apa yang berkait mungkin boleh kita boleh tanya. Kalau saya tak tahu, saya tak jawab lagi. Ha. Okey. Soalan banyak-banyak ni, ustaz poso-poso dah. Letih dia kata. Nak ni. Ha. Okey. Kita berhenti sampai sini dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.